It's me now 다를 거 없이 요즘에 뭔가요 내 gossip 탐색하는 불빛 스캐너 스캐너 오늘은 몇 점인가요 jealous jealous 새 눈 뒤쯤에 저런 옷을 좋아한담 기분을 알 수 없는 저 표정의 노름 태가 달라진 건 아마 스트레스 때문인가 걱정 여체도 참 yellow CARD capek banget, semalam baru nyampe, paginya udah pergi lagi. Tapi mending kayak gini sih daripada di rumah mulu, yang ada malah kepikiran sama kata-kata mamanya Hexa. Kamu gak usah pura-pura baik di depan saya udah tahu sifat aslimu gimana. Hah? Jangan macem-macem kamu sama Roa, lihat aja, kalau kamu berani macem-macem, saya gak segan-segan nyuruh kamu jauhin anak saya. Tahu ah, udah males gua kalau kayak gini. Punya dua anak, tapi gak ada yang bisa dimintain tolong, pada gak kasihan apa sama maminya? Yang kayak gini harus diviralin sih. Nanti aja lah tolonginnya. Yang penting kan rekam dulu. Jambret. Woi, berhenti lo. Wih, mengerikan. Siapa yang nolongin? Itu, cewek yang nolongin. Mantap. Ini kalau dimasukin ke TikTok pasti bakal FYP. Terus gue bakal dapat endorse deh. Woi, jangan pada liatin mulu ya lah. Cepet telepon polisi. Memangnya lo pada mau kalau dia kabur? Oh my god, iya kok, iya. Ngeselin banget sih. Dasar copet gak modal. Oh my god. Untung tasku gak kenapa-kenapa. Dasar copet. Ngeselin banget sih. Ampun. Buset. Ngeri bener ibu-ibu ini. Bu, udah. Kasihan Bu kalau dia metong di sini. Iya juga sih. Saya tangkap aja dia pak, nggak usah kasih ampun. Pak ampun pak, jangan tangkap saya. Kasian mama saya di rumah pak. Kalau kasian sama mak lo, ngapain lo nyopet dek? Yang ada lo malah bikin mak lo tambah banyak pikiran. Dasar beban keluarga. Terima kasih banyak ya nak, karena sudah membantu kami dan juga tante ini. Tante, enak banget kamu manggil saya kayak gitu. Memangnya saya kelihatan tua ya? Enggak. Maksud saya ibu. Ibu? Lo pikir gue emak lo apa lo panggil ibu? Astagfirullahaladzim, emak-emak satu ini. Mana bajunya rempong bener lagi? Sabar. Gue lagi melawan ras terkuat di bumi. Mending ngalah aja dah. Ya, sama-sama pak. Ya sudah kalau begitu. Saya permisi dulu ya. Cepat bawa dia ke dalam mobil. Siap, laksanakan. Mama. Sudah, jangan nangis. Makasih banyak ya sayang. Kalau nggak ada kamu, saya nggak tahu nasib tas saya gimana. Di sini banyak barang-barang penting loh. Iya, sama-sama tan. Nggak apa-apa, santai aja. Kalau kamu yang manggil saya tante mah saya nggak marah. Lagian saya memang udah tante-tante kok. Ya udah tan, saya panggil tante aja ya. Iya nak. Penampilan tante ini kok kayak mirip seseorang ya. Tapi siapa? Huh? Warna rambut dan matanya sih kayak Roa, tapi nggak mungkin sih, sifatnya aja beda banget. Oh ya nak, maaf ya kalau melenceng dari topik, tapi kamu cantik banget nak. Siapa namamu sayang? Tante bisa aja, tante lebih cantik kok. Nama saya Hazel Valencia tan, panggil aja Hazel. Hazel, your name is also beautiful as your face. Sudah cantik, baik lagi. Seandainya saja anak perempuan saya kayak kamu, pasti saya nggak bakal minta apa-apa lagi deh.
Ah, ini saya kasih kamu uang jajan ya. Tante, gak usah Tan. Saya ikhlas kok nolongin Tante. Tapi, ya sudah. Sebagai gantinya, nah ini kartu nama saya. Kalau ada apa-apa hubungin saya saja ya. Jangan suka-suka nak. Pasti sebisa mungkin saya bantu kok. Yaudah deh Tan, makasih ya. Zal lagi ngomong sama siapa tuh? Zal, ayo! Iya, sebentar Bel. Tante, saya permisi dulu ya. Teman saya udah nungguin. Iya nak, hati-hati ya. Iya Tante. Zal, cepat! Yang lain udah nungguin tuh. Iya. Sudah cantik, baik, attitude-nya bagus lagi. Apa aku jodohin aja ya sama laki-laki aku? Tapi nggak mungkin bisa sih. Yang sempurna kayak gitu biasanya udah punya pacar. Sayang banget. Padahal kesempatan nih dapat menantu idaman. Zal, sejak pulang dari LA kemarin lu ada komunikasi nggak sama Eksa? Ada, tapi nggak banyak sih. Gua rada-rada kepikiran gitu sama perkataan mamahnya Eksa. Bahkan kita gak ketemuan sama sekali loh. Dia jangan nyariin gue, ya males gue. Kalian firasat gak sih? Pasti roh sama mamanya Eksa, biar beliau gak suka sama kamu. Terus selanjutnya ini mau gimana? Kalau gak direstuin bakalan susah ke depannya Zal. Gak tahu sih, ntar gue diskusiin lagi deh sama Eksa. Ya, pokoknya lo komunikasi dulu sama Eksa. Guys, kalian tahu gak kos yang deket sama kampus? Kalau dapat info kabarin ke aku ya. Lah, kenapa Ron? Lo mau ngekos? Iya, kalau bisa dapat tempat kos yang dekat sama tempat kerja aku juga, biar gak makan waktu karena kelamaan di jalan. Aku juga udah capek banget tinggal di rumah, jadi lebih bagus kalau aku ngekos aja. Kita ngekos bareng aja yuk. Ngekos bareng? Iya, biar lo gak sendirian. Ntar kita ngekos di satu rumah aja. Kalau kita ngekos bareng, juga bakalan lebih hemat kan? Soalnya bayar uang sewanya patungan. Terus lo pikir kita bakalan tega gitu tinggalin lo ngekos sendirian? Ya enggak lah. Iya woy, mana tega kita tinggalin lo ngekos sendirian. Terus ya, sebenarnya nih gue juga pengen banget ngekos tau. Kakak tahan gue tinggal di rumah, kakak gue tuh galak banget. Mana gue dibabuin mulu tiap hari. Prinsip dia nih ya, adek itu adalah babu. Mau ya Run, kebetulan bokap gue ada bikin usaha perumahan. Setahu gue ya, masih ada sekitar 2 rumah lagi sih yang kosong. Ntar kita tinggal di sana aja, perumahannya bagus kok. Terus deket juga sama kampus. Dan lebih aman lagi soalnya ada satpamnya jagain 24 jam. Plus nih ya, perumahannya tuh lengkap banget woy. Ada minimarket, ada tempat fotokopi, bahkan ada lapangan basket juga. Iya aku mau kok. Nanti aku tanya dulu sama ayahku. Makasih ya, kalau gak ada kalian mungkin sekarang aku udah bingung banget. Iya, santai aja lah, kan kita temen. Zal, tadi lo bilang rumahnya masih ada 2 kan yang belum terjual. Gimana kalau kita ajak Dendra sama yang lain juga? Pasti bakalan seru tuh kalau kita ngekos sebelah-sebelahan gitu. Wih, boleh tuh, ntar kabarin aja di grup. Sip. Oke, yaudah sekarang kita cari makan yuk. Gas lah coy, lapar gua. Yah, ayah, bangun ya udah sore. Pergi, ganggu saja. Ya, Runa izin ngekos sama teman-teman ya. Terserah, mau kau hilang pun aku gak peduli. Iya ya, gak apa-apa kok. Nanti setiap 2 minggu sekali Runa pulang kok untuk beres-beresin rumah. Sekalian juga untuk antar persediaan makanan. Maaf ya kalau gak bisa sering-sering, karena nanti Runa bakalan sibuk sama kuliah. Buat apa sih kau kuliah? Buang-buang uangku saja, dasar tidak berguna. Ayah tenang aja, Runa bayar sendiri kok ya. Alhamdulillah Runa dapat beasiswa KIP. Jadi Runa dapat keringanan untuk bayar UKT ya. Runa juga diterima di tempat les dekat kampus ya. Jadi ayah gak usah khawatir soal uang. Gaji dari tempat les itu lumayan kok ya. Jadi ayah gak usah kirim uang lagi ke Runa. Nanti juga Runa usahakan setiap bulan Runa kirim uang ke ayah kok. Ya, Runa balik ke kamar dulu ya. Sal, balik yuk. Udah malam loh. Nggak bagus tau kalau badanmu kena angin malam. Ntar masuk angin lagi. Lebih bagus kena angin malam daripada kena rayuanmu. Apaan sih? Sangat-sangat tidak jelas. Lo yang apa? Ngapain sih ngikutin gua mulu? Nggak ada kerjaan ya lo? Ih, Heksa, kamu kayak gitu. Sa, kamu mau tinggal di kos-kosan ya? Aku boleh ikut kan?
Aku gak mau nanti kamu sakit di sana loh. Kalau ngekos pasti nanti makannya gak teratur kan. Ntar biar aku yang masakin kamu setiap hari. Ya, ya, ya. Nanti kamu juga pasti bakalan kangen kan sama aku kalau misalnya kita jauhan. Hah? Mang ya? Ih, Hexo. Udah ketebak sih, pasti bakal ditolak mentah-mentah. Ayah udahlah gak apa-apa. Lagian gue bisa tanya sama tante kok alamat kosa di mana. Terus gue tinggal ikut ngekos di sana deh. Gue boleh gak duduk bareng sama kalian? Tapi jangan GR ya. Gue mau duduk di sini karena ada Hexa loh. Bukannya karena gue suka sama lo pada. Maklum lah, banyak cowok-cowok yang terpesona sama gue. Ya, tapi gimana ya? Kan gue masih setia sama Hexa. Hei, siapa juga yang suka sama dia? Lebih cantik juga Isabel. Kagak, kagak. Udah full tempatnya, coy. Pulang sana. Ya lo kan bisa minggir. Ngalah kayak sama cewek. Lo cowok atau bukan sih? Oh, teman-temanmu tuh. Kita pergi ke tempat lain aja yuk. Males tahu di sini. Bangkil. Hati-hati. Lain kali hati-hati ya, Dek. Untung aja yang kita tangkap. Kalau enggak ada udah jatuh tadi. Apaan sih? Enggak usah so asik deh. Ih, jijik. Singkirin tangan lo. Cepat. Hei, udah ditolongin juga. Dasar anak-anak zaman sekarang. Ih, gara-gara lo gue gak bisa kejar Hexa tau. Ngeselin banget sih. Mana Hexa ninggalin gue lagi. Gini amat ya hidupku, Meng-Meng. Udah dapat cowok yang cocok. Gak cocok sama emaknya. Mana diganggu mulu lagi sama ular keket. Capek tau. Kayaknya enaknya jadi kucing. Makan berak, main. Terus disayang sama semuanya. Ngomong sendiri, kamu kenapa sih? Gak apa-apa tuh. Lagian aneh ya kalau ngomong sama kucing. Kamu aja pernah kok kayak gitu. Aku udah dengar semuanya dari respon dan teman-teman yang lain, Zel. Dengar apa? Aku udah tahu kok semuanya. Semua perkataan mama aku di bandara kemarin. Maafin aku ya. Harusnya waktu itu aku gak pergi sama Roa. Aku janji. Aku bakal terus yakini mamaku kalau kamu itu pilihan aku yang terbaik. Lagian aku gak apa-apa kok. Aku juga gak masalah. Yang namanya salah paham itu wajar kan? Aku tahu kalau kamu lagi sedih. Kamu boleh kok pura-pura tegar di depan teman-temanmu. Tapi jangan di depan aku. Karena aku ini tempat bersandarmu, Zel. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu lagi marah, lagi sedih, lagi kesel, tunjukin aja di depan aku. Gak ada yang salah kok dengan nunjukin emosi kayak gitu. Iya. Udah, jangan sedih lagi ya. Is, tak patut. Apa-apa nih? Gak sopan banget di depan jomblo. Woi, Dek, ngapain lo di sana? Gua bilangin ke papa ya lo, bandel. Apaan sih, Bang? Orang gak ngapa-ngapain juga. Halah, bilang aja lo iri. Iri, bilang, Babu. Halo, gak bahaya, tah? Bangke lah, tahu aja si bocil kalau gua iri. Akhirnya semua di rumah kita terjual ya, Pak. Senang sekali bisa berbisnis dengan Anda. Ya, meskipun saya agak bingung sih. Pembayaran 2 unit terakhir setengahnya kok malah Anda yang bayar? Apa ada alasan khusus? Oh, anak saya dan teman-temannya mau ngekos di sana. Niatnya saya mau bayar full, tapi mereka nggak ngizinin. Jadi, saya bayar setengahnya aja. Wih, keren, keren. Angkat aku jadi anakmu dong, Pak. Hah? Jangan ngadi kau. Apa sih? Orang bercanda doang pun nggak boleh. Nggak bisa bedain ya kau. Maaf ya, Pak. Si tukang makan ini emang agak lain anaknya. Kau yang agak lain, bukan aku. Ada-ada aja. Buset! Bebek siapa tuh, Man? Bebek siapa lagi selain bebek Dendra? Dia nggak bisa hidup tanpa bebek. Deket banget ya perumahannya sama kampus. Jalan kaki sekitar 10 menit kayak nyampe deh. Ya, bener banget. Plus deket juga sama kursus bahasa Inggris tempat Luna kerja. Karena deket, jadi nggak makan waktu di jalan. Zel, tapi serius nih kita bakalan tinggal di sini? Iya kan? Ini sih namanya bukan ngekos, woy. Tapi pindah rumah. Mana gede banget lagi rumahnya. Yang gua pikirin pas ngekos tuh ya, kita tinggal di satu kamar kecil, semua serba kecil, nggak kayak gini. Ya bagus lah, woy, kalau rumahnya gede. Malah lebih nyaman, kan? Udah. Ini namanya ngekos, woy. Bukan pindah rumah. Titik. Udahlah, woy, ributnya. Kita balik sebentar ya. Mau ambil beberapa barang lagi. Terus kalian beli makanan juga. Iya, kalian tunggu di sini aja ya. Kita nggak lama kok. Oh, oke.
oke. Hati-hati, bro. Iya, Pak. Kesini sebentar ya, Papa di depan. Iya, Pak. Guys, gue ke depan sebentar ya. Oh, oke, Zel. Sekali lagi bilang makasih ke papamu. Ya. Ini rumah mereka ngekos. Ih, bagus banget lagi. Jadi mereka beneran mau ngekos di sini? Ih, masa gitu sih? Mei, kita juga dong. Kalau mereka tinggal dekat-dekat kayak gini, lo bakal lebih susah untuk dapatin Nexa. Hah, gimana dong? Gue gak mau jauh-jauh dari Dendra. Ih, kalian bisa tenang gak sih? Sabar dulu. Ntar gue minta nyokap gue buat beli rumah di sini kok. Yang penting, sekarang kita labrak dulu mereka. Terutama si Hazel tuh. Berani banget dia bikin gue jauh dari Eksa. Dasar cewek caper. Tapi ya tuh, Hazel lagi gak ada di sana, Ogep. Gimana sih lo kebiasaan banget? Kalau lagi emosi tuh minimal liat situasi. Ya, gak usah dibawa ribet bisa gak sih? Kita labrak aja mereka yang ada di sana. Hazel kan bisa belakangan. Lagian gue yakin dia udah kena mental kok karena mamanya Eksa marah sama dia. Ya udah, ayo buruan. Ih, harusnya kemarin gue ikut. Gue gak pernah liat bapaknya Hazel, loy. Ya udah, ntar kan bisa lihat. Woi, geng caper! Enak ya bisa ngekos bareng. Mana beli dua rumah lagi? Dari mana tuh duitnya? Dari mana lagi, Beb? Ya pasti mereka minta sama cowok-cowok mereka dong. Ada yang lebih murah daripada mie instan nih. Aduh, saja langsung di ulti dong. Ini mah pakai skill dasar dulu lah. Ada julukan baru nih. Kira-kira apa ya? Murah Han. Sorry to say, tapi kita bukan kaca. Nih, mendingan sekarang kalian ngaca sambil ngomong murahan lagi deh. Biar sadar diri siapa yang murahan di sini. Hah? Run, tadi lo ngomong apa? Oh my god, Run, Run lo udah bisa lawan mereka. Akhirnya Runnya nggak diam lagi kalau diinjak-injak. Ah, Verena Soraya, mama bangga sama kamu nak. Gah, ajaran siapa dulu nih? Ajaran kita dong. Ih, kok kita malah dikacangin sih? Hei, Jamet, lo berani ngacangin kita? Lah, sampai lo nggak mau dikacangin, artis, selebgram. Ganggu pemandangan aja. Jelaslah kita gak mau dikacangin. Secara kan kita orang spesial. Dan terserah kita juga dong mau mampir kemana aja. Memangnya ini perumahan punya siapa? Punya bapaknya Hazel. Kalau iya, memangnya kenapa? Kenapa? Lo kaget? Bener tadi yang lo bilang, perumahan ini memang punya bokapnya Hazel kok. OMG! Ih, bokap Hazel sugar daddy, woy. Kok lo gak bilang-bilang sih, Bel? Chan, lo kenapa gak bilang kalau bokapnya Hazel kaya? Kalian kan udah temenan sejak SD, masa gak tahu sih? Gue tahu kok, tapi masalahnya gue lupa bilang kalau bokapnya Hazel itu pengusaha, cuy. Lo ceroboh sih, kalau kayak gini kan kita yang malu. Hazel, siapa mereka? Sampah, Pak. Oh. Om, sekali lagi makasih banyak ya udah bayar setengah untuk rumah ini. Sekali lagi makasih, Om. Iya, sama-sama. Kalian semua kan teman-teman anak saya, jadi saya harus bantu kalian dong. Yang punya Didi isu skip aja lah. Heh, gelap dek. Ya udah nak, papa pulang dulu ya. Kalau buta papa langsung telepon aja. Iya pa. Oh my god, Zal. Ih, kece bener bokap lu, Zal. Gua mau dong jadi mak tiri lo. Yeay, langkahin dulu mak gua. Bisa lo? Ya bisa dong. Apapun demi duit, demi cinta. Hah? Memang rada gila sih, Este. Terus Dendra lo kemanain tuh? Dih, gak selera gue sama dia. Gak berduit soalnya. Jangan gitu, oi. Ntar naksir nangis. Ih, ternyata bener kalau Dendra sama Esther udah deket. Gak bisa. Gue gak boleh kehilangan Dendra. Ah, kocak. Ya gak mungkin lah. Weh, just masuk. Capek nih tau. Gas lah. Bye, geng ruang kutu kuning. Ngeselin banget sih mereka. Dasar geng caper. Rusakin menurut gue aja. Walah, kuning. Backingan Hazel tuh banyak, coy. Jangan main-main kau. Makanya jangan suka ngerendahin orang. Kena mental kan kau. Lo siapa sih? Sana pergi. Nggak usah ikut campur deh. Aku itu partner bisnis Tuan Wianta, woy.
Gak kau lihat hai itu nama perumahan ini? Aeros Housing. Jadi perumahan ini punya aku juga lah. Enak kah pemoncongmu itu ngusir-ngusir aku? Heh, kalau bisa ya, ku panggil tuh satpam terus ku usir kalian semua. Berani pula pun kalian berantem di sini. Kalau misalnya penghuni ku kabur semua kayak mana, ha? Ku tanggung jawab kalian. Oh, jadi dia salah satu yang punya perumahan ini. Ini kesempatan bagus sih. Oh, kak, di sini masih ada rumah yang tersisa nggak, kak? Soalnya kami mau beli juga. Ya, pasti harganya standar lah ya kan? Secara kan rumah di sini tuh biasa banget. Ini di sini kim biasa bingit. Au, sakit tau. Jangan kau lawan anak itu, biar aja. Ah, maaf lah ya, udah terjual semuanya loh, dek. Telat kali pun kau. Loh, kok kayak gitu sih? Lo gak tahu gua siapa? Heh, pokoknya gua mau lo usir dia dari situ. Gua mau tinggal di situ, titik. Lah, kok aku? Ku bilang gak bisa ya gak bisa. Mana bisa kita usir orang sembarangan? Gak mikirnya kau? Bisa! Gak bisa! Bisa! Gak bisa! Bisa! Gak bisa! Bisa! Gak bisa! Gak bisa! Gak bisa! Gak bisa! Udah dibilangin rumahnya terjual semua, masih aja gak denger. Kok gue yang malu ya? Aduh. Dasar manusia-manusia berotak dangkal. Woi, bawa mereka keluar. Ah, tenang duniaku. Kesel deh. Pasti lagi sama Hazel. Dasar cewek caper. Angkat dong. Ih, gak diangkat. Kesel banget. Tau gini gue gak ikut mami kesini. Aduh, maaf banget ya Jeng. Aku lupa kalau Hexa udah ngekos sekarang. Duh, padahal Ruan nungguin dia loh. Gak apa-apa Jeng. Lagian mereka berdua udah gede kok, gak harus sama-sama melulu kayak dulu. Eh Jeng, tapi tahu gak? Tadi pagi aku dicopet loh. Hah? Aduh kok bisa? Terus copetnya gimana? Udah ditangkap belum? Udah kok, bisa ditangkap juga karena ada anak perempuan yang tolongin aku. Dia gercep banget loh Jeng. Di antara banyaknya orang, cuman dia loh yang mau tolongin aku. Aduh dia itu cantik banget loh. Udah cantik, baik, sopan lagi. Ku harap kita bisa bertemu lagi. Jarang-jarang loh kamu ceritain orang sampai segininya. Kira-kira siapa ya nama perempuan itu? Aku jadi penasaran. Kamu ada fotonya kah? Ya jelas ada lah. Tadi aku ada foto dia diam-diam dari belakang pas dia pergi sama temannya. Sebentar ya, biar aku cari dulu. Kebiasaan suka fotoin orang diam-diam. That's not a problem, karena kali ini berguna. Nih, ini fotonya. Namanya Hazel, Hazel Valencia. Hazel? Iya, Hazel. Kenapa? Kamu kenal juga kah sama Hazel? Enggak. Yang di foto itu benar Hazel sih. Tapi kenapa Hazel beda ya sama yang Roa ceritain? Roa bilang Hazel orang yang gak pedulian sama sekitarnya. Tapi kalau dia gak pedulian, kenapa dia bantuin Jeng Andrea? Apa aku salah menilai orang? Tapi gak mungkin juga kan kalau Roa bohong. Jeng, mikirin apa sih? Udah, ayo diminum dulu tuh sisanya. Kita kan mau makan bareng sama Roa. Iya. Enggak, ini enggak mungkin. Mami kok bisa kenal sama Hazel sih? Aduh, gawat sih ini. Kalau tante tahu selama ini gue bohong gimana? Yang ada ntar malah gue yang dijauhin sama Hexa. Pokoknya gue harus bisa susun rencana yang baru. Ih, awas lo Hazel. Seneng banget gak sih? Bruh. Turun woy, turun. Jangan main mulu. Bantuin yang lain tuh. Lah,
Apanya yang harus dibantu coba? Kan udah selesai bakar-bakarnya, tinggal makan aja kan? Memang udah, tapi kan lo bisa bantu nyusun makanannya. Kalau nggak bisa bantu, seenggak jangan jadi beban lah. Lo aja lah, Sa. Udah cocok tuh jadi bapak rumah tangga. Zal, ntar lo aja yang kerja. Suruh aja Nosi yang saja jagain anak sambil masak di rumah. Siap, bos. Bangkil lah. Nggak usah diladenin yang kayak gitu. Ntar ketularan gilanya. Nomor satu kalau ngejekin orang, turun lo enak, Mami. Iya. Esther, turun. Yuk kita makan. Makan! Gas lah! Berlama-lama kemudian. It was lost long ago, but it's all coming back to me. Alhamdulillah, lega bro. Lanjut makan lagi. Astagfirullahaladzim. Jantan aman sendawanya. Jangan-jangan lo cowok ya? Iya, gua cowok. Terus lo apa? Cewek. Soalnya mulut lo kayak cewek tau. Gabung tuh lo sama geng kutu kuning. Jadi satu spesies sama roh gak tuh? Cocok, Dra. Enak aja. Nyembur lagi. Jorok bener sih lo. Cewek gua lagi makan tau. Bel, nih ambil daging gua. Makannya banyak ya. Iya, makasih ya. Hah? Apaan? Makan, Bang. Ya, gak jelas. Lah, kok daging gua hilang satu? Hah? Gak hilang tuh. Dagingnya masuk ke perut gua kok. Ih, Dendrat! Dasar pelakor! Perebut nyawa orang! Enak aja lo pakai singkatan itu. Itu singkatan yang gua bikin, woy. Enak banget lo nyolong-nyolong. Biarin, daripada lo nyolong daging orang. Iya, ngeselin banget sih. Zal, lo udah bawa catatan belanja kita kan? Udah kok, udah gua fotoin apa-apa aja yang harus dibeli. Oke. Udah gua kunci no gerbangnya. Gas lah kita pergi sekarang, ntar kesiangan loh. Yolah. Weh, anak-anak cowok gimana tuh? Nanti kita telepon mereka aja suruh nyusul. Mereka weh, makan tidur. Bubur kan? Yolah, cepat. Esther, woy, jangan lari-lari, nanti jatuh. Gak lah, Bel, mana denger dia. Iya, biarin aja. Ntar kalau jatuh kan ngerasain sendiri. Kayaknya mereka memang gak punya deh. Kalian mau tidur di rumah kami aja kah? Masih ada satu ruang kosong lagi tuh. Mana ada yang kosong? Tahu tuh, yang kosong kan cuma kamar mandi. Ya itu maksudnya. Suruh aja mereka tidur di situ. Kan sama-sama kuning tuh kayak kotoran di WC. Ih, berani banget lo sama-samain gua sama kotoran. Lo kali yang kotoran. Sekarang gua mau lo jawab pertanyaan gua. Lo apain nyokap gua, ha? Apaan dah? Kenal juga kagak sama nyokap lo. Kalau ngomong tuh dijaga, jangan sembarangan. Gak usah sok polos deh. Lo diam-diam caper kan sama nyokap gua? Kalau enggak, ngapain lo bantu nyokap gua? Hei! Woi, berhenti lah! Oh, jadi nyonya Andrea itu nyokap lo? Iya! Itu nyokap gua tau! Bisa gak sih lo itu gak usah caper? Lo gak cukup apa udah ambil hati Eksa? Sekarang lo mau ambil hati nyokap gua juga? Pertanyaan gua nih ya, bagian mana yang caper sayang? Sebenarnya makna caper bagi lo itu apa sih, Roa? Berarti yang lo maksud tolongin orang itu caper kah? Gua aja nggak tahu kalau itu nyokap lo. Kalau gua tahu pun pasti bakalan gua tolongin juga kok. Itu yang namanya memanusiakan manusia. Halah, lo nggak usah banyak omong ya. Awas lo, bakal gua bilang ke mamanya Eksa. Ya Allah, kabulkan doa Runa ya Allah. Semoga setelah ini mamanya Eksa datang tiba-tiba terus dengerin semua perkataan Roa. Amin. Kalau dikabulin pun kayaknya nggak bakalan sekarang deh. Kan nggak mungkin gitu loh kalau mamanya Eksa tiba-tiba datang kemari. Ya mana tahu dikabulin. Doa orang yang dizolimin itu cepet nyampenya. Yaelah, gak usah dibilangin juga mamanya Eksa udah gak suka sama gua. Lo gak capek hafina gua mulu? Gak takut apa ntar semuanya berbalik ke diri lo? Takut? Gua? Hah, seorang Almira Roana takut? Ya jelas enggak lah. Pokoknya gua bakal fitnah lo sampai tante nyuruh lo putus sama Eksa. Gak usah sedih, Beb. Karena ini salah satu keuntungan gua. Tante percaya sama gua. Dan gua bakalan terus manfaatin hal itu. Roa, apa-apaan ini? Buset, beneran dateng. Doa Runa dikabulin, woy. Oh my God! Apakah ini yang namanya jalur langit? Wih!
Rohana, apa maksud semua ini, ha? Itu